Oke, minasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, dingin kali. Jadi setelah sekian lama kita nggak masuk sini. Jadi ini gudangnya buat import ya. Wah, ada kelengkeng tapi nggak pernah dipajang, pelanggaran. Mahal. Kelengkeng mahal seperti apa? Nah, ini nggak pernah dibawa ke Lapa ya. Jadi cukup di gudang. Nah, hanya mereka yang berlangganan yang bisa pesen ya. Oke, minasan, ini ada susah namanya, santang daun ya, karena katanya lagi susah, jadi buah yang jarang di lapak ada di sini sebenarnya, cuman khusus pelanggan setia yang bisa membelinya. Dan di sini biasanya ada santang-santang tapi lagi kosong. Ada apa di sini? Oke, kita langsung liput. Waduh. Ini om kita, Om Didin, lagi semangat ngambil jeruk kino ya. Kinonya banyak kalau kino. Untuk kino ini harganya update naik apa turun, Bang? Naik. Mungkin besok bisa 18. Wah, begitu ya. Yang sebelumnya harga 11, 12, sekarang 17. Jadi teman-teman katanya besok sudah nyampe 18. Jadi buruan dibeli sebelum benar-benar naik. Nah, itu naik turun harga itu karena apa? Karena kurs dolar atau gimana, saya juga kurang paham. Atau karena barangnya kosong atau banyaknya permintaan. Permintaan barang. Banyaknya permintaan terus barang enggak ada gitu ya. Jadi selain itu ada anggur dari mana ini, lupa saya. Afrika. Ya, Afrika. Savana. Nah, ini kemarin itu saya kira kayak kerdusnya kayak kerdus kurma. Tapi ternyata anggur. Ya, anggur dari Afrika. Oh, ini ada yang sudah bukaan. Ada yang sudah bukaan. Kita pengen lihat seperti apa anggurnya. Nah, ini dia. Anggur dari Afrika Utara. Asal-asalan utara aja. Kayak ini. Ada pohon bonsai. Nah, ini dia. Jadi packingnya. Oh, anggur hitam ya ternyata ya. Jadi packingannya seperti ini ya. Nah, ini kelihatan nggak? Untuk anggur Afrika ini berapa sih harganya, Mang Didin? Ah, Didin? 37. Jadi 370 satu boxnya ya. Untuk harga segitu, untuk kefreshan barang ini dijamin fresh karena sini agak gelap, kita tutup. Karena agak gelap agak dingin. Jadi enggak berani lama-lama ya kita ya. Kenapa? Karena dingin sekali, kita keluar dulu. Sebenarnya kalau di atas barang masih banyak ya. Kita nanti ke atas. Oke, minasan, kita keluar dulu karena enggak kuat, sudah berapa menit tadi? 3 menit lebih ya di dalam. Nanti masuk lagi, jangan kemana-mana. Bentar. Ini ada persenturi ukuran 60 apa berapa ini? Oh iya, 60. Lalu ada apel merah, ada apel wangsan. Apel wangsan ini premium ya, jadi premiumnya Fuji. Lalu ada apel Fuji ya. Dan ini ada fresh mark, ini apa ini? Apel juga ya. Lalu ada permadu. Nah, ini dia. Wes. Sebenarnya banyak sekali yang mau di apa itu update. Terus ada anggur Peru juga, ada anggur ini dari mana ini? Red Globe. Nah, ini dia 9 kilo net. Jadi, hey guys, ini dia ketemu dengan kakak kita. Kakak atau wa atau le atau om, guys, terserah Anda. Ini beliau tadi kayaknya berangkat duluan, datang belakangan, kayaknya tersesat beliau ya. Gak tahu ada mampir di warung atau ada cewek yang memberhentiin, gak tahu gimana, atau tersesat memang.
Oke, untuk apa ini? Ya, kita pengen lihat apa ya? Bingung karena sudah mulai dingin lagi.